الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam يعلم باس طاعة كبراء الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وَهَيَ وهيأمر الإيمان بالتقوى ولا كليا بلاء الله dan ucapkanlah tutur kata yang baik pasti Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua sungguh orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dialah yang mendapatkan kesuksesan besar amma ba'd para jemaah rahimani Allah wa iyaikum, Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ada satu kaedah disajikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya namanya Al-Fawaid. Manfaat atau kebaikan atau kebahagiaan atau kenikmatan atau kalimat diksi yang lain yang mengarah kepada makna yang sama. Semua itu akan bisa diperoleh dengan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, keburukan, kebinasaan, kehancuran, kesengsaraan itu bisa diperoleh ada pada dirinya di saat dia mengerjakan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaidah ini memang tepat sekali. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarah ke arah situ. Sebagai contoh, ayat yang saya baca tadi, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Hasilnya apa? Apa yang kita perbuat? sehari-hari, aktivitas kita semua akan menjadi sebuah kebaikan, amal yang soleh berpahala buat kita. Dan dosa-dosa yang kita perbuat semua akan digugurkan dengan itu. Artinya itulah kebaikan dan kenikmatan. Begitu pula kita dapati di ayat yang lain. Famanittaba'a hudaya Siapa yang berada di atas petunjukku menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya tidak akan sengsara. Di akhirat pun dia tidak akan sengsara. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah melanjutkan di surat yang sama, di ayat yang di surat yang sama, surat Toha itu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Tapi siapa yang berpaling dari petunjukku, dari Al-Qur'an, dari petunjuk rasulnya, maka hidupnya dia akan sempit. Dijelaskan hidup yang sempit itu apa? Hidup yang sempit kata Imam Ibnu Katsir, adalah hidup yang tidak pernah merasa tenang dalam dalam dirinya. La tu walan sadri. ada ketenangan dalam jiwanya. Tidak ada kedamaian dalam jiwanya. Walaupun, kata Ibnu Kathir, walaupun dia makan dengan makanan yang mewah. Walaupun dia menikmati makanan, minuman, walaupun dia mengendarai kendaraan yang bagus dan mewah. Walaupun dia tinggal di tempat tinggal yang sangat mewah sekali, tapi hidupnya maisha tandongka, hidupnya sempit, sulit, merasa sengsara. Mereka mengatakan dunia ibarat daun kelor. Inilah profil mereka, maisha tandongka, sempit hidupnya. Ini di dunia jamaah. Bagaimana dengan kehidupan dia nanti di akhirat? Walayyadzubillah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mudathir yang agak panjang. Wa amma man utia kitabahu bisimalih, fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah. Adapun mereka nanti di akhirat mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya. Maka dia akan mengatakan ya laitani lam uta andai aku tidak mendapatkan catatan amalku ini. Walam adri ma andai aku tidak mengalami hari ini yaitu hari hisab. Ma anni maliyah hartaku sudah tidak bermanfaat buat diriku. Halaka anni sultaniyah Jabatanku semua sudah tidak bermanfaat lagi buat diriku. Khuduhu <faghulluh> Lalu Allah bilang kepada para malaikat. Khuduhu <faghulluh> Ambil orang-orang ini. Seret mereka semuanya ke dalam neraka jahannam. <kuduhu> Fisil <faghulluh> silatin Lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Ikat mereka di dalam neraka jahannam dengan rantai yang panjangnya 70 hasta ikat mereka lemparkan ikat mereka dengan rantai itu di neraka jahanam innahu kana la yu'minu billahi la'adhim. itu semua karena mereka tidak beriman kepada Allah wala yahuddu ala ta'amil miskin tidak pernah dia bersedekah salat dia tidak sedekah pun dia tidak. Begitu pula Allah katakan di surat Mudathir, masalah kum fi sakar, kenapa kalian semua ini masuk neraka sakar? Mereka menjawab, kalu lam minal musallin, dulu kami sholatnya bolong-bolong. Sholat saya bolong-bolong, kadang saya sholat, kadang tidak. Lalu wala ala ta'amil miskin dia tak mau bersedekah. Wa kun teman-teman saya sama segaris dengan saya. Inilah jemaah mereka yang hidupnya menderita. Buah penderitaan ini dari perbuatan dia sendiri, yaitu dia melaksanakan apa yang Allah larang pada dirinya Ya amanu taqullah, wa dharu minar riba in kuntum mu'minin fa in lam fa wa rasulih. Tadi saya kasih contoh salat, zakat, sedekah, kali ini Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman tinggalkan semua transaksi-transaksi riba kalian usaha bisnis riba kalian tenggelam dalam lingkungan riba tinggalkan semuanya jika kalian tak mau meninggalkan lingkungan kalian itu riba fa'dhanu biharbi wa Allah akan mengumumkan perang sama kalian Allah ngajak perang sama kamu kalau kamu tidak mau meninggalkan riba semuanya apa iya orang hidupnya bahagia jemaah Hey. Anda mau haji, saya mau haji Ustadz, saya mau Umroh, duitmu apa Mas? Duitmu dari riba dan gaji riba, Allah tidak akan menerima haji kalian. Allah tidak akan menerima sodakah kalian. Layak sodakatan min Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi dari hasil uang yang bukan milik dia. Apalagi uang itu haram memang penghasilannya. Apa ia bahagia orang ini? Menderita aja maaf. Ini contoh-contoh dari sholat, zakat, transaksi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adzlamu ritsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, narkoba, psikotropika yang lainnya. al judi, Ibnu Kathir menjelaskan, termasuk judi itu apa? Beragam permainan yang Anda gunakan, yang Anda pakai, baik itu pakai duit maupun tidak, seperti permainan-permainan dadu dan catur. Man la'ima bin nad, Siapa yang main permainan-permainan dadu dan sejenisnya, dia tangannya seperti masuk di daging babi. Begitu juga catur, siapa yang bermain di situ, ada patung-patungnya, Allah akan murka sama dia. Mau pakai uang atau tidak? Allah bilang apa? Rich najis kotor. Fastani bu jauhi min amali syaiton. Ini setan. Kurang apa jemaah? La'allakum tuflihun agar kamu bahagia. Jika tidak sengsara hidup kita. Inilah jemaah. Contoh-contohnya bahwa kesengsaraan, kebinasaan, kehancuran tidak ada bahagia dalam hidup. Semua itu bukan karena dia miskin, bukan karena dia tak sukses dalam bisnis dan usahanya, tapi karena dia melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Aku luhau rahim. Alhamdulillah, hamdan taiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Para jamaah sekalian Kita melihat ayat-ayat tadi pasti gemetar badan kita aja Itulah orang beriman Kalau badan kita nggak bergetar, hati kita nggak takut Berarti kita ini sakit. Apanya yang sakit? Fisiknya? Bukan. Fi qulubihim Hatinya yang sakit. Fazadahumullahu Tambah sakit hatinya ketika dikasih tahu. Ini khotib apaan ceramahnya. Semua salah. Kayak lo aja yang bener Mungkin ada di antara kalian. Ada yang ngomong seperti itu. Bisa jadi ada yang bicara seperti itu. Tidak ada apa-apa. Itu pandangan Anda. Zaman saya mengatakan hati-hati. Hati yang sakit itu bahaya. Dan hati yang sakit akan berimbas kepada hati yang mati. Sawa'un <Suluh> alaihim la yu'minun. Akhirnya itulah hati orang kafir. Anda kasih peringatan atau tidak, dia masa bodoh la ilaha illallah Kalau kita lihat sebaliknya jemaah kebaikan keberkahan kenikmatan kebahagiaan didapat dengan apa dengan perintah Allah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Saya ambil satu contoh jemaah Allah berfirman Inna anil Sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan ucapan-ucapan yang kotor. Ibnu Kathir mengatakan, al ala dhalik. Rajin salat tepat waktu. Tepat waktu salat lebih utama daripada Anda makan siang. Salat lebih utama daripada Anda masih menyelesaikan pekerjaan dan rapat-rapat kalian itu. Meeting-meeting kalian yang meninggalkan sholat akhirnya menjadi bukan meeting, sinting jamaah. Kenapa Anda lebih mementingkan omongan orang, aturan orang daripada hayya ala sholat? Padahal di situ hayya ala sholat, lanjutkan hayya ala al falah, bahagia. Apalagi asar, tinggalkan waktu anda asar. Maghrib, waktu anda untuk maghrib dan seterusnya. Hasilnya apa? Akan muncul dua perkara. Jauh dari fawahis dan jauh dari mungkarat. Apa itu fawahis? Ucapan-ucapan yang kotor. Mungkarat, dia terjauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan hadis yang bunyinya demikian: Manlam tak murhu salatuhu bil ma'roof, watanhu anil munkar, lam yezdad biha min Allahi illa buda. Siapa yang solatnya tidak menjadikan dia dekat, tidak menjadikan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah? berarti sholatnya dia menjadikan dia tambah jauh sama Allah. Dia sholat, tapi dia masih melakukan maksiat. Berarti sholatnya ini nggak beres. Anda ingat? Kisah Nabi Su'aib alaihi salatu wassalam. Ketika mereka, Nabi Su'aib, melarang mereka untuk berbisnis kotor dan curang. Bisnis riba, menipu, judi, Kotor bisnisnya. Dilarang oleh Nabi Suhaib. Timbangan-timbangan yang dikurang-kurangi. Apa kata kaumnya? Ya Suhaib. As-salatu kata muruna an-natruqa ma ya'budu abana. Wahai Suhaib. Apakah sholatmu itu yang menjadikan kita tidak boleh berbuat syirik dan maksiat? Lihatlah siapa. Apakah sholatmu yang menjadikan kita tidak boleh syirik dan tidak berbuat kotor dalam, ber dalam berbisnis? Siapa yang ngomong? Musuhnya Nabi Su'aib alaihi salatu wassalam. Jadi kalau sholat kita tetap menjadikan kita posisi PW di maksiat kita, riba, bisnis kotor dan sebagainya, maksiat-maksiat yang lain berarti sholat kita selama ini nggak benar rusak jemaah. Tapi kalau sholat kita benar, pasti sholat itu akan menjadi tameng yang luar biasa, benteng yang hebat pada diri kita, menjadikan kita ini terbebas dari semua yang dilarang oleh Allah. Kebahagiaan, manfaat, keberkahan, nikmat, dan silahkan pakai diksi apa saja yang menggunakan makna itu semua itu diperoleh bukan dengan harta bukan dengan jabatan Anda bukan dengan kekayaan bukan pakai mobil yang lagi ngetren bukan menggunakan apapun yang lagi ngetren teknologi rumah tidak jemaah tapi dengan apa dengan ketaatan kita kepada Allah dan rasul-Nya قلت لك بكياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غفور يا رحمن يا من له الأسماء الحسنى والصفات الْعُلَىٰ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كله يا من له الأسماء الحسنى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم يا رحما يا يا رحمن يا رحيم اللهم كن عونا لهم اللهم خذ بأيديهم إلى ما في رضاك يا رحمن يا رحيم اللهم أدعم جيعانهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم سكن من لا سكن لهم يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمرهم كل مدمر اللهم دمر اليهود والنصارى وما معهم اللهم دمر النصارى وما معهم واليهود والروافض يا رب يا رب العالمين يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار اللهم دمرهم كما دمرت الأمم الطاغية يا رب العالمين اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفقهم إلى الصراط المستقيم اللهم ارزقهم بطانة صالحة اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رحمن يا رحيم يا هادي إلى سواء السبيل Tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kita jalan yang lurus, karuniakanlah kepada mereka jalan yang lurus, bimbinglah mereka untuk mengiti jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai dan diridai oleh RasulMu ya Rahman ya Rahim. يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام كرونيحكن الله kepada mereka teman-teman dan para penasehat-penasehat yang saleh yang bertakwa يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allahu Akbar Allahu Akbar